berbasis komputer dan internet. Masyarakat sekarang ini disebut masyarakat 5.0 karena hidup di dunia tak mematikan tingkat sekolah menengah kejuruan. Aperture adalah tingkat masuknya cahaya yang dihasilkan. Berpikir komputasional adalah sebuah konsep atau cara mengamati masalah dan mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan menerapkan teknologi ilmu komputer. Searching adalah sebuah metode pencarian guna menemukan data atau informasi yang sedang dicari di dalam sebuah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Pencarian diperlukan untuk mendapatkan informasi atau data dari kumpulan data yang belum diketahui. Pencarian dapat dilakukan terhadap data yang secara keseluruhan berada dalam memori komputer ataupun yang berada dalam penyimpanan eksternal atau hard disk. Pencarian yang dilakukan terhadap data yang berada dalam komputer dikenal dengan pencarian internal. Sedangkan pencarian yang dilakukan pada media penyimpanan eksternal disebut dengan pencarian eksternal. Pencarian internal terbagi menjadi dua, satu, binary search dan sequential search. Pencarian internal meliputi pencarian sequential dan pencarian biner. Apa sih pencarian sekuensial itu? Pencarian sekuensial adalah metode pencarian sebuah data dari suatu kumpulan data, di mana data dicari dari depan ke belakang atau dari awal sampai akhir data tanpa harus data tersebut terurut. Konsepnya yaitu dengan melakukan perbandingan data satu persatu secara berurutan sampai data tersebut ditemukan ataupun tidak ditemukan. Binary search. Binary search adalah pencarian yang dilakukan dengan cara menebak apakah data yang dicari berada di tengah-tengah data, kemudian membandingkan data yang dicari dengan data yang ada di tengah. Bila data yang di tengah sama dengan data yang dicari, berarti data ditemukan. Untuk sequential search dan binary search tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yuk kita bahas satu persatu. Kelebihan sequential search, relatif lebih cepat dan efisien untuk data yang memiliki jumlah tidak terlalu banyak. Algoritma pemrogramannya lebih sederhana. Untuk kekurangan sequential search, kurang cepat untuk melakukan pencarian data dalam jumlah besar. Kelebihan binary search, untuk pencarian dalam jumlah banyak atau besar, waktu searching atau pencarian lebih cepat karena data telah terurut. Kekurangan binary search, data harus sudah disorting terlebih dahulu atau keadaan terurut agar lebih mudah dalam pencarian yang diinginkan. Algoritma pemrogramannya lebih rumit dari sequential search. Pencarian memiliki algoritma. Nah, algoritma tersebut disebut dengan algoritma pencarian. Berikut adalah 4 sifat penting dari algoritma pencarian untuk membandingkan efisiensi dari sebuah algoritma. 1. Completeness atau algoritma pencarian dikatakan lengkap jika menjamin untuk mengembalikan solusi jika setidaknya ada solusi untuk setiap input random. 2.
optimality. Jika solusi yang ditemukan untuk suatu algoritma dijamin sebagai solusi terbaik atau biaya jalur terendah di antara semua solusi lainnya, maka solusi untuk tersebut dikatakan sebagai solusi optimal. 3. Time complexity, ukuran waktu bagi suatu algoritma untuk menyelesaikan tugasnya. 4. Space complexity, ruang penyimpanan maksimum yang diperlukan pada setiap titik selama pencarian sebagai kompleksitas masalah. Adapun untuk penjelasan lebih lanjut adalah searching. Searching adalah prosedur langkah demi langkah untuk memecahkan masalah pencarian di ruang pencarian atau search space yang diberikan. Masalah pencarian dapat memiliki 3 faktor utama. 1. Search space mewakili satu set solusi yang mungkin dimiliki sistem. 2. Start space, keadaan asal agen saat memulai pencarian. 3. Goal test, sebuah fungsi yang mengamati keadaan saat ini dan mengembalikan apakah keadaan tujuan tercapai atau tidak. Nah, adapun yang bernama search tree adalah sebuah representasi pohon dari masalah pencarian disebut search tree atau pohon pencarian. Akar dari pohon pencarian adalah simpul akar yang sesuai dengan keadaan awal. Action, mendeskripsikan semua tindakan yang tersedia untuk agen. Adapun istilah transition model, yaitu deskripsi tentang apa yang dilakukan setiap tindakan, dapat dipresentasikan sebagai model transisi. Cost atau fungsi yang menetapkan biaya numerik untuk setiap jalur. Solution, urutan tindakan yang mengarah dari node awal ke node tujuan. Optimal solution, jika solusi memiliki biaya terendah di antara semua solusi. Sekian dari kami. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.